pembelian properti ya, terutama properti rumah-rumah baru, rata-rata 75% itu adalah pakai kredit. Karena prinsip transaksi itu kan harusnya barangnya ada, tunai dan selesai kan. Ya, kalau dibayar sekarang ya barangnya ada. Nah kalau gitu kenapa kita nggak nunggu pas selesainya aja bro baru bayar gitu, atau baru beli ya? Iya baru belilah gitu. Welcome back to Room A21 YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bahas tentang tips membeli properti. Ada di samping aku ini ada Bro DY. Sehat, Bro? Sehat. Salam properti. Nah, Bro, aku mau nanya nih, apa sih bedanya ngebeli properti itu pakai cash dengan KPR? Mau beli rumah. Beli rumah. Jelasnya. Yeah. Biasanya memang beli rumah itu pilihannya kan dua kan. Ada cash. Cash, ada kredit. KPR, ya. Ya kan? Nah, yang sekarang tren itu ya, belinya banyak kan pakai kredit. Jadi hampir 75% pembelian properti ya, terutama properti rumah-rumah baru, dan ini didominasi oleh first buyer. Itu rata-rata 75% itu adalah pakai kredit. Ya, 25% itu bisa namanya cash keras atau cash tahap. Bedanya apa? Kalau cash keras itu dia cash langsung di depan, oh, 1 atau 2 bulan. Kalau cash tahap dia bayarnya lebih dari agak panjang ya, antara 6 sampai 24 kali ya. Itu bisa bertahap. Nah, tentu yang membedakan adalah dari sisi harga. Nah, kalau saya selalu bicara kalau dia beli pakai kredit dengan pakai cash, harusnya harganya nggak beda jauh. Kenapa? Karena kalau beli kredit itu, developer itu biasanya berpartner dengan bank. Oh iya. Ya kan? Nah, bank itu biasanya mencairkan juga di depan, walaupun belum dibangun. Itu yang dinamakan KPR inden. Oh. Ya, karena developer udah terima di depan, dia bisa untuk bangun, nah harusnya harganya nggak jauh dengan cash. Nah, kalau cash tahap, yang paling risiko itu kalau beli cash itu pastiin ada baiknya bangunan udah jadi. Karena prinsip transaksi itu kan harusnya barangnya ada, tunai dan selesai kan. Hmm. Ya, kalau dibayar sekarang ya barangnya ada. Iya benar. Nah, kalau barangnya belum ada, kalau saya nyarankan jangan bayar cash di depan. Mending KPR ya, Bro. No, kan KPR udah clear. Oh. Dia belinya pakai cash tahap. Oh. Jadi bayarnya bertahap. Misalkan gini, kalau rumahnya ini apa? Rumah size berapa? Dia berapa lama si developer itu membangun rumah? Kalau misalkan dia 2 tahun, ya kita bayar 2 tahun. 12 bulan, ya kita bayar 12 bulan. Jadi kita angsur sesuai dengan periode progres dari pembangunan. Hmm. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau kredit nih bro, kayak KPR gitu, tapi atau cash juga, tapi barangnya atau rumahnya itu nggak ada gitu, itu serem nggak sih bro sebenarnya? Ya, jadi tipnya adalah kalau beli properti yang belum jadi, kalau properti udah jadi kan no problem. Iyalah, kita nggak worry. Tinggal transaksi, ya, bayar, bener. Mau KPR, kita mau langsung cash, tinggal. Mau cash apa. Tapi kalau propertinya ready, biasanya nggak ada cash tahap, dia cash keras atau KPR. Itu no problem, dia bisa, pastiin bisa siap jual beli. Tapi kalau belum, itu yang perlu diperhatikan adalah mesti kenalin developernya. Developernya pengalaman nggak? Terpercaya nggak? Ya, terus tanya si developer ini kerjasama dengan pembiayaan dengan KPR-nya dengan bank apa aja. Ya kan? Harus bank itu yang penting. Ya. Kalau dia berpartner dengan bank-bank yang sudah pemain KPR yang misalkan 5 besar gitu, ya si bank ini kan sudah melakukan filter, sudah melakukan analisa terhadap pengembangnya, itu relatively aman. Tanda kutip artinya udah, ya pengembangnya juga sudah dibantu oleh si bank-bank pembiayaan KPR tadi kan sudah menseleksi kan. Jadi itu pertimbangan yang perlu diperhatiin gitu loh.
Berarti KPR inden itu yang penting kita bisa tahu tentang banknya, tentang developernya, ya. Dan transaksi KPR itu belum tentu nggak aman ya bro. Ya, tadi kan pertanyaannya kalau cash itu gimana? Kalau cash satu yang diperhatikan bangunannya udah selesai belum? Nah, kalau belum selesai, saran saya jangan cash keras, dia cash tahap. Dibayar sesuai dengan jangka waktu pembangunan rumahnya. Betul. Terus pastiin developernya pengalaman dan dia juga kerjasama dengan bank, walaupun kita belinya tidak pakai kredit. Nah kalau gitu kenapa kita nggak nunggu pas selesainya aja bro baru bayar gitu? Nah, atau baru beli ya? Iya baru beli lah gitu. Ya kalau orang ngomong gitu ya, ya mending beli setelah selesai aja. Iya benar. Tapi kan developer kan pengen jualan cepat. Oh iya. Kalau kamu belinya nanti setelah bangunan selesai harganya beda. Oh memang membedakan harganya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kamu belinya sekarang, mau bayarnya pakai kredit, atau pakai cash atau cash tahap, betul. Harganya kan lebih murah dibandingkan periode nanti. Dan itu biasanya kenaikan harga rumah yang dihitung developer maupun karena kenaikan harga pasar itu jauh melampaui interest yang kita kalau uang itu kita taruh di bank. Iya benar. Makanya penjualan inden itu tetap kuat sampai dengan saat ini. Ya sama dengan padahal sebenarnya kan kalau beli mobil maupun beli handphone, iya. Itu inden harganya sama. Sama sih. Tapi kan dapat gimmick kan. Kalau beli handphone kan dapat. Aku pernah beli handphone misalkan lebih duluan. Ya pre-order, saya dapat TV. Oh, gitu. Saya dapat macam-macam, beli mobil benar. Juga mungkin kalau beli di depan, inden dapat ABC. Ya sama kalau beli rumah, inden bayar di depan, dia dapat harga lebih murah dibandingkan nanti. Jadi tipsnya mending kita inden yang KPR ya, Bro, daripada yang penting kalau memang bangunannya belum ada, tadi tipnya tadi lihat tadi developernya terpercaya. Dan juga lokasinya dan sebagainya. Gitu. Makasih ya bro tipsnya. Demikian Sobat Rumah 21. Untuk kalian yang mau membeli rumah itu bisa dengan cash atau dengan kredit ya bro ya. Kalau mau yang membeli kredit pastiin dulu developernya dan jangka waktu rumahnya itu berapa lama. Bangun, ya. Nah untuk kalian yang mau bayar dengan cash lebih baik dengan cash tahap bro ya. Sampai bangunannya jadi gitu. Ya. Makasih bro ya, ilmu-ilmunya buat kita. Ini buat Sobat Rumah 21, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Room A21 dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya selalu terupdate tentang berita seputar properti. Salam properti.